Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Serba Isi. Sahabat, sekarang saya akan bahas lagi tentang WhatsApp untuk yang masih pemula ya. Apa yang akan saya share sekarang adalah bagaimana caranya memberikan tanda centang pada daftar yang Anda buat ya. Ini manfaatnya adalah misalnya nih, dalam sebuah arisan misalnya ya, siapa yang sudah bayar, semuanya sudah didaftar dulu, yang sudah bayar dikasih centang. Bagaimana caranya? Mari langsung kita mulai. Sahabat, yang kita perlukan adalah sebuah aplikasi, namanya adalah Character Table ya, tabel karakter, aplikasinya ini ya, ini aplikasinya. Caranya adalah kita cari ini ya, di menu ini ya, kita pencet ya. Terus kita cari dingpad, apa ya namanya? Dingbats ya, kita cari dingbats. Ya, dingbats itu ini. Ini dingbats ya. Ini isinya simbol, ada di dalamnya simbol centang. Dingbats. Nah, disinilah kita temukan simbol centang. Anda bisa menggunakan centang ini atau centang ini. Kalau lebih seru ya yang warna-warni, centang ini ya. Ya, kemudian kita pencet centang. Sudah. Kalau sudah, maka kita copy itu ini, tanda copy, ya, kita copy. Lalu kita pergi ke WhatsApp, ya. Misalnya WhatsApp-nya misalnya penting. Iya, di grup ini misalnya ya, ini di grup. Kalau Anda misalnya membuat arisan atau daftar pesanan, siapa yang sudah lunas, siapa yang belum, begitu ya, yang memesan Anda buatkan daftar. Yang sudah lunas siapa? Yang memesan buku motivational speaking karangan Bapak Jumala Multazam adalah sebagai berikut. Iya, satu. Misalnya Harry, mohon maaf, bukan nama sebenarnya. Ini contoh aja, nomor 2 misalnya Putro. 6, 7 misalnya Berkah. Oke ya, kalau sudah begini, yang sudah lunas siapa? Yang sudah lunas misalnya Indro dan Putro misalnya ya. Maka di sini pada saat Anda letakkan di sini, sentuh lama, kemudian paste. Nah, ada tanda itu. Kita letakkan kursor ini di tempat kita akan meletakkan centang tadi ya. Tekan lama, di sini tekan lama sampai muncul tombol paste. Tekan lama. Oh, sorry, ulangi. Indro ya, tekan lama terus lepas. Tekan lama terus lepas. Nah, pada saat dilepas dia akan muncul pasta. Lalu kita tekan pasta ya, pasta. Nah, itu. Ya, begitu juga ke Putro. Karena Putro sudah bayar, tekan lama, lepas, kemudian pasta. Sudah dikasih keterangan bawahnya. Iya, dikasih keterangan. Tekan lama, lepas. Nah, ada pasta? Iya. Ini kemudian spasi artinya adalah sudah lunas. Nah, begitu ya. Oke. Ini artinya sudah lunas. Ya, jadi yang sudah lunas 2 orang. Nah, sahabat, lalu bagaimana instalasinya ya? Instalasinya mudah, yaitu Anda temukan di Play Store ini ya, Play Store. Terus kemudian klik di atas, di apa namanya, di bagian search for apps ini diklik. Terus kemudian Anda ketikkan character table, character table. Nah, ini ya, yang gambarnya seperti ini, warnanya hijau. Anda sentuh, kemudian Anda sentuh tombol install. Kita tunggu selesai. Nah, sekarang
siap dipakai, open. Jadi deh, kita temukan tadi, ding tadi di mana? Di sini, ya. Ding, iya. A, ini adalah berdasarkan abjad ya ini ya, ini arrow A. Ini sudah sampai ke C ya. Nah, inilah dia ding. Ding bats. Iya. Begitu ya, caranya sederhana sekali. Kalau kurang jelas, ulangi lagi ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video tips lucu dan sangat berguna. Jangan lupa di subscribe dan bagikan kepada orang lain supaya semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.